karena ada viral yang demikian itu, maka dilakukan testing, ya, karena bermuaranya kan dari toko ini. Dilakukan testing, ternyata ada satu yang terpapar COVID-19. Jadi dia satu dari 30, ya, itu kita lakukan testing dan satunya ternyata positif. Maka kami ngambil tindakan, berarti tempat ini ditutup sementara, ya, karena apa ya? Karena orang-orang di sini kan rawan. Nah, dan per hari ini kita sudah melakukan penyelidikan terkait dengan postingan tersebut. Kemudian juga penyidik Polresta Malangkota sudah mengantongi identitas pemilik akun tersebut melalui Polresta Malangkota. Secara resmi sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.